Assalamualaikum, salam olahraga. Kembali lagi bersama saya di channel Faktasia Football. Keindahan suatu permainan sepak bola terletak pada proses terjadinya gol dan juga selebrasi khas dan emosional untuk merayakan gol tersebut. Di Indonesia sejauh ini sudah banyak selebrasi-selebrasi unik yang muncul. Untuk mengingat kembali selebrasi unik Liga Indonesia, berikut kita sajikan 7 selebrasi unik di Liga Indonesia. Irfan Bachdim. Selebrasi Irfan Bachdim ini sempat menjadi buah bibir seluruh kalangan pecinta sepak bola tanah air. Selebrasi yang mungkin artinya adalah mantap, lezat, gurih atau mamayo ini sering ditampilkan pada saat Irfan Bachdim membela timnas Indonesia. Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas dikenal sebagai salah satu legenda sepak bola Indonesia. Dia adalah penyerang andalan timnas Indonesia pada masanya. Setiap mencetak gol, Bambang Pamungkas selalu menampilkan selebrasi yang emosional. Spiderman Christian Carrasco. Ada yang masih ingat dengan dia? Dia adalah Christian Carrasco, penyerang asal Chili ini di celananya. Suster Ngesot Nova Arianto. Jika kita dengar nama Nova Arianto, yang terlintas di kepala kita mungkin adalah selebrasi khas Suster Ngesot. Mantan pemain Persib Bandung ini dikenal dengan selebrasi khasnya yaitu berjalan ala hantu Suster Ngesot. Berkat selebrasinya yang unik itu, nama Nova Arianto lebih mudah dikenali. Spektakuler dari Suster Ngesot. Ya, sebuah proses yang tidak sekolah dengan Arianto menggirikan sebuah umpan yang sangat maju dan di situ di area penalti ada Faka. Jaipong Ridwan Barkowi. Bila melihat atau mendengar selebrasi Jaipong, yang langsung diingat adalah mantan pemain Persib Bandung Ridwan Barkowi. Ya, pemain asal Maroko itu selalu menampilkan selebrasi tari Jaipong saat dia mencetak gol. Striker asal Maroko ini memiliki dua selebrasi goyangan, yaitu selebrasi goyang Jaipong pada saat dia membela Persib dan juga selebrasi goyang Karawang saat ia berseragam Pelita Jaya pada tahun 2009. Tangan penjuru Kabanas, Kabanas sudah dilakukan. Kabanas membantur tadi, gagal masuk Mitra Waragang TV. Barkawi memanfaatkan. Merubah kedudukan menjadi 1-2. Satu aksi dari Ridwan Barkawi. Bagaimana gol dicetak oleh tendangan. Hormat PSTNI. PSTNI yang kita kenal adalah klub yang berlatar belakang militer. Jadi memang seharusnya mereka menerapkan sikap disiplin ala TNI ke dalam sepak bola. Selebrasi hormat PSTNI sudah menjadi rutinitas PSTNI saat mencetak gol. I just feel the pressure of the thing that I have in mind. I wanted peace, I wanted to be fine. I wonder why I can't adjust it for one. I really wanna see what it looks like to have a moment I knew that would be mine.
Julham Ronaldo Zamrun. Julham Malik Zamrun, karirnya berada di puncak saat dia berseragam Persib Bandung. Selain gol-golnya yang sangat ditunggu Boboto, selebrasi dari Julham ini juga adalah salah satu menu wajib yang selalu ditampilkan pada saat dia mencetak gol. Selebrasi ala Cristiano Ronaldo ini menginspirasi Julham untuk menggunakannya, dan selebrasi itu pun menjadi ikon tersendiri bagi Julham Zamrun yang kini bermain di PSM Makassar. Gol yang sangat cantik dari Julham Zamrun memperkecil kedudukan menjadi 2-1. Melakukan selebrasi yang cukup unik. Respect Bali United. Selebrasi Bali United ini sempat menjadi viral di Indonesia lantaran selebrasi ini sangat unik dan menjunjung tinggi nilai toleransi. Selebrasi ini menunjukkan beberapa pemain yang mensyukuri gol yang tercipta dengan keyakinan agamanya masing-masing. Seluruh pecinta sepak bola Indonesia respect dengan aksi selebrasi Bali United ini. Nah, itulah beberapa selebrasi khas dan unik dari pemain sepak bola Indonesia. Dari 7 selebrasi tadi, mana yang jadi favorit kalian? Jangan lupa dukung kami dengan cara klik subscribe dan share video ini. Terima kasih, salam olahraga. But it's like I want to wait to be someone else. You could think that I'm a creep when I'm singing all alone. God yang sangat cantik dari Julham Zamrun memperkecil kedudukan menjadi 2-1. Lakukan selebrasi yang cukup unik. Ivan Badi. Move your body, move your body, move your body out.